Setelah mendapatkan predikat sebagai kota paling tidak aman, kini Jakarta kembali dinobatkan sebagai kota paling macet sedunia. Predikat itu muncul dari hasil survei indeks Castrol's Magnetic Stop Start. Kamis Februari 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tak menampik hasil survei tersebut. Soal survei jelas Jakarta macet, makanya kita lagi bangun mass rapid transit. Nah, yang MRT kan butuh waktu, monorail udah gagal. Nah, mass rapid transit kita pun sebenarnya 10 tahun ini gagal, busway itu. Nah, kita udah tahu dia gagal, mungkin kita bentuk PT. Nah, PT Transportasi Jakarta baru kerja sekarang. Hasil survei perusahaan minyak pelumas kendaraan bermotor itu berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan berhenti di jalan setiap tahun. Di Jakarta sendiri rata-rata terdapat 33.000 kali proses berhenti di jalan setiap tahunnya. Senada dengan Basuki Cahayapurnama, Kepala Dinas Perhubungan menyatakan jika kemacetan tersebut lantaran peningkatan jumlah kendaraan tak sebanding dengan pertumbuhan jalan. Kendaraan yang luas jalan kita tahu sendiri tiap tahun cuma 0,01%. Jadi itu sangat-sangat kontradiktif dengan pertumbuhan kendaraan. Ya. Intinya pemerintah harus melakukan semaksimal mungkin. Ya, kalau Jakarta punya strategi pola transportasi baru, ya ini akan kita coba push sebaik-baiknya. Data dari Ditjen Perhubungan Darat, di Jakarta menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan 11% setiap tahun. Total kendaraan di Jakarta mencapai hampir 5 juta, yang terdiri dari 2,2 juta roda 4 dan 2,8 juta kendaraan roda 2. Sementara itu, 10 besar kota paling macet di dunia selain Jakarta, yaitu Istanbul, Mexico City, Surabaya, Saint Petersburg, Moskow, Roma, Bangkok, Guadalajara, dan Buenos Aires. Sedangkan kota paling lancar adalah Tampere di Finlandia. Jadi, World depan tuh pertimbangan bisa banyak.